kita dari Polres Lombok Barat melalui Satlantas Polres Lombok Barat melaksanakan pembagian sembako dalam rangka hari ulang tahun Lantas ke-67 sekaligus di hari Jumat yang berkah ini kita berbagi kepada sesama berkaitan dengan mungkin warga-warga kita di Kabupaten Lombok Barat yang terdampak daripada kenaikan harga BBM. Hari ini kita laksanakan di Polres, kita sasar keluarga-keluarga kita yang berasal dari PHL, ada sekitar 30 paket, kemudian ke marbot masjid, kemudian juga ke takmir-takmir masjid, dan juga ke ojek-ojek pangkalan dan sopir-sopir taksi. Target kita hari ini sekitar 100 paket yang akan kita bagi ke masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.